Nah sekarang ini masing-masing nganu gitu, pengrajin itu juga punya karakter sendiri-sendiri. Iya, beda-beda ya. Ya. Misalnya yang biasa dia mahat paling bagus itu misalnya bikin Arjuna. Ya. Terus dia suruh bikin Gatil Kaca juga nggak bagus. Oh iya. Iya. Jadi beda-beda ya Pak ya karakternya. Atau menganu itu berkenaan dengan sifat jiwa. Jiwanya. Jiwa si pemahat. Pemahatnya ya. Iya. Wah, kalau saya kok kalau pemula begini baru belajar kok belum menemukan ya Pak, mana yang pas ini? Nah kalau anu Mas, nanti kalau sudah intent produksi itu baru bisa dilihat. Kita sendiri yang melihat merasakan atau mungkin dari pihak pendapat orang lain? Orang lain. Katakan nanti pihak pengepul. Oh begitu. Iya. Ini aku lebih cocok ini ya Mas, lebih cocok ya, kalau jenengan ini gitu ya Pak. Iya.